Sebanyak 4 ribuan buruh PT Wanarup Industri Kota Tangerang kembali melakukan aksi mogok kerja dan menggelar mimbar bebas di depan pabrik. Para buruh mengibarkan bendera kuning sebagai simbol duka cita karena telah matinya hati nurani pemerintah serta anggota DPR atas pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja yang dinilai telah merugikan masa depan buruh. Para buruh menilai Undang-Undang Cipta Kerja dihasilkan dari putusan sepihak dan akan menyengsarakan masa depan generasi bangsa dengan pemangkasan hak-hak buruh serta memberikan berbagai kemudahan bagi tenaga kerja asing. Dalam aksi ini, buruh memblokade ruas jalan M. Tohaka sehingga arus kendaraan di dua jalur lumpuh. Aktivitas pengiriman logistik yang dilakukan truk di sejumlah kawasan industri terpaksa terhenti karena terhalang aksi buruh. Rencananya buruh akan bergerak menuju Jakarta untuk melanjutkan aksi di gedung DPR dan Istana Negara. Keadilan Pancasila kelima udah mati. Kenapa tuh? Karena udah gak ada keadilan buat rakyat. Rakyat aja ngomong gak didengar. Wakil rakyatnya aja ngomong gak didengar, di mute. Apalagi rakyatnya langsung. Kami berduka. Kenapa tuh ya tidak memberikan kesejahteraan untuk kaum buruh, hanya memikirkan kepentingan atas tertinggi. Ya, kasihan kami-kami orang buruh semuanya. Tim Liputan Sultan TV dari Tangerang memberitakan.